Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, para pemirsa channel Terindah, dimanapun kita semua berada, pada kesempatan kali ini saya melakukan penilaian untuk dosen universitas di Kota Jambi. Anda bisa lihat di sini, pertama Anda masuk tentu telah mendapatkan MOU dengan universitas tersebut. Ketika Anda menjadi seorang asesor, itu harus ada surat keputusan atau SK dari rektor ataupun dari dekan yang meminta Anda untuk menjadi asesor eksternal bagi dosen-dosen mereka di sana. Ini Anda bisa lihat seperti ini. Setelah masuk, universitasnya kita klik, kemudian kita masukkan username. Username kita sebagai asesornya. Kemudian BKD-nya kita masukkan NIRA yang kita dapatkan dari Dikti, tentu kita masukkan di sana. Kemudian ada token yang khusus dari perguruan tinggi tersebut untuk kita sebagai asesor juga kita masukkan di sana. Setelah token kita masukkan, baru kita login eksternal. Oke, para sahabat mungkin bisa menyaksikan melalui video ini yang bisa Anda lihat di sini. Ya, di sini saya telah melakukan penilaian untuk dua orang atas nama Melda dan Pasakalina dari universitas ini. Karena saya sudah melakukan penilaiannya dan di sini dua-duanya telah memenuhi syarat. Dan tetapi lihat setelah ada kita selesai di sini tertulis sudah dinilai. Dan tetapi kita bisa untuk melihat di detailnya ya seperti ini. Ini adalah kondisi biodata daripada asesor yang dipilih oleh perguruan tinggi tersebut di bawahnya adalah ada peserta dan kebetulan sekali si dosen Pascalina ini dia dosen biasa bukan dosen dengan tugas tersendiri dengan tugas tambahan maksudnya tapi dia telah berstatus mendapatkan sertifikasi. Nah, kita lihat pada pelaksanaan pendidikan yang dia lakukan, ibu itu lakukan seperti ini. SKS yang dia masukkan di sini totalnya 14, kan tetapi dengan sisa-sisa lebih ini dia buat, akan tetapi tidak dihitung. Dan penilaian asesor di sini disesuaikan karena dengan dua SKS tadi. Skalanya penilaian untuk mata kuliah bahasa Inggris 16 kali pertemuan, kemudian di sini asesor menilai dengan 16 kali pertemuan ini 100% berarti dihitung dengan dua. Ya, tetapi karena dimasukkan kepada beban lebih, artinya dia tidak dihitung. Begitupun pada penilaian-penilaian lainnya, ini ibu kita ini membuatnya pada melakukan kegiatan pengembangan diri, itu sebagai beban lebih semua. Ini sebagai dosen yang mengisi ini, saya kira ibu-ibu, bapak-bapak bisa menguranginya atau jangan dibuat tiga-tiganya sebagai beban lebih. Masukkan saja satu yang ada nilainya atau kemudian di atas dikurangi lagi sebagai beban lebih. Karena pada penghitungan selanjutnya kita tidak bisa mengharapkan apakah beban lebih ini akan dihitung oleh penghitung angka kredit ketika Anda akan melakukan kenaikan jabatan pengurusan lebih depannya. Kemudian kita lihat lagi pada pelaksanaan pendidikan di sini, pelaksanaan penelitian. Setiap kali pelaksanaan penelitian ini kita perlu untuk melihat bukti daripada pendukungnya. Maksud tadi ya, pada pelaksanaan pendidikan kita lihat semua bukti pendukungnya. Kita sebagai manusia bisa melihat bukti pendukung daripada ibu ini bahwa semua telah sesuai
maka kita bisa berikan komentar di sana yang sederhana atau sangat singkat, Anda cukup membuatnya dengan oke. Okay. Tetapi saya sini senang dengan mengatakannya sudah sesuai dengan POBKD. Kita lihat bukti dari jurnal yang diunggah oleh ibu kita ini terdaftar di sini. Ini ISSN berarti berskala nasional dengan poin SKS-nya 6,25. Kalau kita sudah melihat buktinya ada seperti ini, ya kita tinggal teruskan saja sebagai asesor untuk menulis ini sesuai dengan POBKD dengan status selesai. Begitupun yang lainnya, hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan, kita bisa lihat bukti pendukung di sini. Dan untuk pelaporan pada semester ini ketika dibuat beban lebih, memang 1,25 nih beban tugasnya tidak dihitung. Kan tetapi kalau Anda tidak memasukkan ini juga tidak apa-apa. Karena toh tidak akan dihitung juga. Apakah nanti 1,25 ini di periode berikutnya akan dihitung itu ketika Anda akan menaikkan jabatan fungsional, itu kita tergantung pada asesor PAK nanti menghitung angka kredit dosen. Begitupun pada pelaksanaan pengabdian, kita lihat pada prosesnya seperti ini. Sini ada kurang satu lokasi kegiatannya tidak ditulis. Semestinya setiap dosen yang mengisi PAK BKD ini ditulis di polisinya. Sama-sama SMA Negeri 13 Kota Jambi bikin sendiri lokasi Kota Jambi. Bukti pendukung ini tentu bisa kita lihat bahwa ibu kita ini telah memberikan bukti pendukungnya yang diunggah di sini. Lihat pada artikel pengabdiannya. Pengalaman bagi kita untuk memberikan penilaian kepada kawan-kawan kita. Kita dalam proses untuk melihat apakah ini hasil daripada publikasinya daripada pengabdian yang dilakukan oleh ibu kita ini, ada ISSN-nya, ada serial penerbitannya, dan ada penerbitnya di sini Tri Tunas, dan bisa dibuka. Dan ini adalah hasil artikel hasil pengabdian ibu kita. Kemudian kita maju lagi kepada pelaksanaan penunjang. Pada pelaksanaan penunjang kita juga melihat seperti ini. Dan semua bukti-bukti ini sebagai asesor harus dibuka, disesuaikan. Karena ada juga bukti-bukti itu yang tidak bisa terbuka. Kalau tidak bisa terbuka, ini lebih baik si asesor mengkomunikasikan kepada dosen yang bersangkutan agar untuk diperbaiki. Itu saya kira lebih bijaksana daripada kita langsung menghakimi tidak sesuai. Kalau di tidak sesuai, tentu yang angka beban tugas 0,5 ini dia tidak akan ternilai di sana. Artinya akan mempengaruhi nanti pada kesimpulan di akhirnya. Makanya dibuka ini semua buktinya, dan saya telah melakukan penilaian ini, bukti pendukungnya ada. Ini status selesai. Kemudian kewajiban khusus asisten ahli, karena kebetulan ibu kita ini masih di asisten ahli dan semua bukti pendukungnya ini telah ditulis di sini, dan terdapatlah sejumlah bukti-bukti pendukung yang saya telah lakukan penilaiannya di sini. Dan sangat wajib bagi kita semua asesor untuk melihat setiap apa yang yang di-upload oleh dosen agar kita bisa menilai secara seksama dan fair. Dan untuk kejadian-kejadian yang kemungkinan kita belum berhasil untuk membuat
kesimpulannya biru semua, ini memang lebih baik untuk dikomunikasikan pada dosen yang bersangkutan. Kemudian kita lihat kepada kolom kesimpulan daripada dosen kita ini, ternyata terlihat bahwa kewajiban minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS terpenuhi. Dengan catatan dari bawah ada memenuhi ketentuan perundang-undangan beban kerja dosen. Kemudian untuk kewajiban khusus asisten ahli ada kewajiban khusus semua dosen harus dipenuhi, dan untuk ibu kita ini dia kewajiban khususnya banyak. Memang kewajiban khusus semua dosen ini boleh ongoing selama 3 tahun. Dan mungkin untuk tahun berikutnya dari yang 6 artikel yang dia unggah ini mungkin masih bisa digunakan beberapanya. Karena 3 tahun ke depan itu suatu kewajiban yang panjang untuk bisa masukkan. Tetapi saran saya mungkin sebaiknya yang penelitian tahun ini ya, bisa masih bisa untuk diunggah pada tahun berikutnya. Dan setelah sampai kepada ini, tentu kewajiban dosen yang bersangkutan ini telah selesai. Dan kita lihat ke belakang daripada hasil daripada pelaporan daripada ibu kita ini telah memenuhi syarat dan tertulis menulis buku dan sebagainya, sudah dinyatakan klop untuk ibu kita, dan ini telah oke bagi para dosen yang mengupload BKD pada semester ganjil ini, ada yang perlu Anda pertimbangkan. Terkadang ketika kesimpulannya itu dinyatakan memenuhi semua operator perguruan tinggi masing-masing, karena selama asesor belum memberikan penilaian yang permanen, itu masih bisa diperbaiki. Dan saya kira setelah ini selesai, bagi para asesor, ada channel keluar dari penilaian di sebelah sudut kanan atas ini, kita klik, artinya kita sebagai asesor telah selesai melakukan penilaian. Kemudian untuk suatu hubungan yang bagus, yang baik dengan para dosen yang kita ases tadi, komunikasikan apa kekurangannya dengan prinsip bahwa seorang asesor itu dia mempunyai prinsip kerjanya sama seperti seluruh Indonesia. Seorang asesor itu mempunyai prinsip dalam penilaian BKD. Yang pertama, profesionalitas. Yang kedua, objektivitas. Yang ketiga, berkeadilan. Yang keempat, akuntabilitas. Dan yang kelima, transparansi dan bersifat mendidik. Yang keenam, otonom dan jaminan mutu. Artinya, 6 prinsip penilaian BKD yang dimiliki oleh asesor ini memang harus benar-benar kita pegang. Terutama ini transparansi dan bersifat mendidik. Karena tidak sedikit dosen yang dihubungi oleh asesor yang ada masih tanda merahnya atau tidak selesai atau tidak memenuhi ini, mereka agak panik dengan kesimpulan atau dengan informasi dari sang asesor tadi. Tetapi teruslah berkomunikasi ketika masih belum memenuhi LKD BKD Anda, maka simak baik-baik informasi dari asesor. Dan setelah keluar hasil penilaian seperti ini, biasanya kita atau dosen-dosen yang bersangkutan silahkan untuk di-print lembaran-lembarannya. Dan biasanya kita sebagai dosen bisa mengeprint itu hasil penilaian ketika operator perguruan tinggi telah menyimpan seluruh dokumen secara permanen. Misalnya untuk prodi pendidikan bahasa Inggris
semuanya sudah selesai, dinilai oleh asesor, maka operator perguruan tinggi menyimpan permanen untuk prodi tersebut. Maka seluruh dosen di prodi tersebut bisa mengeprint hasil daripada PKD-nya. Dan hasil daripada PKD-nya ini untuk kemudian dikomunikasikan kembali kepada asesor untuk ditandatangani oleh asesor 1 dan asesor 2 dan diketahui oleh dekan yang bersangkutan. Dan setelah itu selesai, masih ada satu tahapan lagi pada para dosen untuk diingat, bahwa scanlah dokumen-dokumen tersebut, kemudian upload di SIMDOS kita masing-masing. Dan sepertinya inilah kegiatan-kegiatan dosen yang rutin ke depannya. Sebenarnya lebih enjoy kita melakukan dokumentasi kegiatan kita belajar mengajar di kampus. Dan tetapi untuk beradaptasi dengan teknologi ini juga memerlukan waktu, juga memerlukan kesabaran-kesabaran. Demikianlah para penonton channel terindah ini, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Karena sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan bahwa orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang-orang lain di sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton semua video-video yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.